Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua. Tanpa buang masa, kita nak buat apa hari ni adik? Kita buat boneka. Boneka tangan. Ya, sesuai untuk murid-murid ya, tahun 1, tahun 2 prasekolah, tak ada masalah ya. Okey, macam mana rupa dia? Okey, macam ni simple mudah saja ya. Tada! Ha, okey. Bye bye. Okey, baik. Macam mana kita nak hasilkannya? Dekat sini kita akan belajar macam mana membentuk boneka tangan menggunakan tangan sendiri. Kemudian kita belajar cara mewarna. Ya, cara mewarna di sini untuk adik-adik tahun 1, 2 atau prasekolah. Ya, kamu ataupun tahun 3 pun boleh. Ya, kamu boleh belajar macam mana penggunaan warna terang dan juga warna gelap. Ya, untuk mendapatkan bentuk. Kita buat yang paling mudah lah, yang paling mudah dan paling senang untuk murid buat dan faham penggunaan warna terang dan warna gelap ya, ha, untuk dapatkan hasil bentuk tu sikit. Ha ya, okey, kita belajar basic dia ya. Okey, untuk adik-adik, cikgu harap kamu dapat memastikannya, tapi sebelum kita buat sila subscribe ya. Subscribe YouTube cikgu ya. Terima kasih kerana support cikgu. Okey, jom tanpa buang masa kita mulakan. Bye bye adik. Okey, baik, sebelum kita mulakan, macam biasa cikgu akan perkenalkan alatan dan bahan yang akan kita guna pakai pada hari ini ya. Okey, mula-mula kertas lapisan. Kertas lapisan ni saiz A4 lah untuk budak-budak. Kertas A4 tu, kertas lapisan saiz A4 tu kita potong lagi 2. Dapatlah kecil ni sebab tangan budak ya, bukannya besar sangat pun ya. Okey, kemudian pensil ya. Pemadam. Aha, hari ni cantik sikit pemadam ya. Lidi sate ya. Gunting ya. Gam masking tape ya. Selotip ah. Selotip pun boleh. Dan akhir sekali pensel warna, pensel warna apa-apa pun boleh ya. Okey, baik. Sebelum kita mulakan, kita letak dulu semua barang-barang ni ke tepi ya. Tinggalkan pensel dan juga kertas lukisan ya. Okey, baik. Mula-mula kita letak dulu tangan kita kat sini, tangan kiri ya ataupun tangan kanan, tak kisahlah ya. Okey, letak, buka sikit jari-jari ni, jangan luas sangat. Jangan luas sangat. Okey, bila kita dah letak, kita ambil pensel, kita ikut dia. Ikut pelan-pelan. Ni pensel ni buat tegak macam ni. Macam tu, tegak. Ya. Okey, buat pelan-pelan ya, tak perlu terburu. Buru laju-laju nak ke mana ya. Akhirnya siap juga. Kita ikutkan dia. Tak pedih, pelan-pelan, slow-slow ya. Tak perlu laju-laju. Okay, kamu ikut tangan kamu ni sampai bahagian bawahnya. Bahagian bawah. Tak nampak sangat, tapi agak-agak je ya. Agak-agak, boleh dek? Okey, baik, bagus adik ya. Okay, tengok bawah dia macam mana. Tak apa, papa sambungkan. Macam ni. Okey, baik. Okey, lepas kita lukis ni ya. Lukis tapak tangan ni. Cikgu ikut baliklah supaya kamu nampak jelas. Supaya nampak jelas ya. Okey, lepas kita buat tapak tangan ni, lukis gambar kuku dia. Lukis gambar kuku. Tengok kuku masing-masing. Tengok kuku masing-masing macam mana rupa dia. Untuk kamu buat ya. Jangan buat kuku hantu pula. Nanti menakutkan pula ya. Okey, kita buat kuku. Tengok ikut cikgu ya. Okay, macam ni. Satu garis bengkok. Garis bengkok, garis bengkok, garis bengkok. Okey, baik, dah siap kuku dia. Okey adik, buat kuku ni. Buat kuku, garis bengkok. Atas sikit. Garis bengkok. Buat pelan-pelan, buat pelan-pelan. Ya. Buat besar. Okey, kuku terakhir. Okey, dah siap. Okey, dah siap ini lukisan kita. Kemudian kita keluarkan pensel warna. Keluarkan pensel warna.
cuba tengok tangan kita macam cikgu warna-warna coklat belacan ya. Coklat belacan. Warna tangan adik warna kuning-kuning sikit. Tapi tak kisah ya, tapi basic warna tangan ni warna coklat. Sebelum kita warna dengan warna coklat tu, ikut cara cikgu, ambil coklat yang paling terang. Ambil coklat yang paling terang. Ya. Paling terang. Macam cikgu ada 3 pilihan coklat. Jadi inilah yang paling terang ya. Okey, baik. Kalau tak ada, boleh guna coklat yang paling terang yang ada lah, yang dalam pensel warna kamu. Macam ni. Okey. Jom kita warna ikut cara cikgu eh. Okey, cara mewarna. Cara mewarna ni dia warna kena rapat-rapat ya. Nampak? Dia kena rapat-rapat. Rapat-rapat dik. Jangan laju sangat. Ya. Atas-atas sikit lukisan tu. Nanti orang tak nampak. Oi, terer. Okey, bagus. Okey, kemudian warna. Tak apa, warna sikit-sikit je. Macam cikgu warna ni kan. Cikgu warna sikit-sikit je. Warna sikit. Sikit. Warna dia biar rapat. Warna sikit-sikit. Kita bukan nak bagi nampak real ya. Sekadar warna bagi nampak cantik lah. Sesuai lah untuk murid tahap 1 ya. Yang masih orang kata minum susu lagi. Okey, baik. Sesuai ya. Untuk tahap 1, darjah 1, darjah 2, prasekolah. Tak ada masalah ya. Boleh buat senang sangat ya. Senang sangat. Senang seperti yang berdebedu. Senang seperti yang berdebedu. Okey, warna. Ui, adik jangan ganas sangat adik. Warna jangan ganas sangat ya. Slow dik. Slow sikit. Jangan laju sangat. Okey, tunggu kakak asahkan pensil. Dia bila jangan goyang dik. Kamera goyang. Okey, dia bila buat dengan budak-budak memang macam ni ya. Kena selalu menekuk. Kalau tak nanti huru-hara ya. Huru-hara. Okey, baik. Kita teruskan warna. Warna biar rapat ya. Dan sekata. Tak perlu tekan sangat pun tak apa ya. Tak perlu tekan pun sangat pun tak apa. Yang penting kamu warna dengan kemas. Warna dengan kemas. Okey, baik, hebatlah adik. Dah siap dah pun dia warna ya. Cikgu tak siap-siap lagi ni ya. Sebab kita warna tak apa, slow-slow tak apa, laju pun tak apa. Okey, kemudian kita ambil warna coklat gelap. Warna coklat gelap ya. Okey. Warna coklat gelap ni ya, cikgu nak kamu warna bahagian tepi dia. Tengok dulu. Tekan slow. Tekan slow. Boleh buat tak? Dia macam ni. Tengok ni. Tekan slow. Nampak. Ya. Okey, baik. Buat keliling dia. Tekan slow. Tekan slow. Tekan slow. Ini bayang kita nak dapatkan dia bentuk. Biar selari dengan unsur seni ya, bentuk. Jadi kita kena buat bayang dia. Kena buat bayang dia. Kena buat apa dia? Bayang. Malu-malu dia. Malu-malu dia. Okey, baik, tekan slow. Buat keliling ni ya, adik. Tengok ni ya. Buat keliling macam ni tau. Tekan slow. Kalau tekan tu tekan betul-betul lah ya. Jangan tekan sikit-sikit. Tekan betul-betul. Kalau slow tu jangan tekan langsung. Jangan tekan langsung. Okey, ikut je cara cikgu ni ya. Okey, baik. Sampai sini pun sama. Tekan slow. Ikut je cara cikgu. Tengok. Tekan slow. Okey, baik. Tekan slow. Nampaknya Izrin ada tunggu kat sini ya. Nanti bila
giliran dia pula. Dia dah boring lah tu. Sabar. Sabar. Berjadi buat dulu. Okey, baik. Dah ambil awan dah? Lajunya. Tapi tak apa ya. Bagus. Kita support ya, budak-budak macam ni. Walaupun colour dia sebenarnya tak seberapa kan. Tak apa. Kan? Kita colour yang simple. Yang paling simple. Warna yang paling simple. Dan mudah diikut oleh orang ya. Okey, kuku ni nanti kita ikut lah. Ikut dia. Kuku ni kita ikutkan dia. Supaya dia nampak jelas. Supaya dia nampak jelas dan kemas. Ya. Okey, baik. Kita kalau perhatikan kat jari ni, dia ada macam line-line ni kan. Nampak? Ada line-line ni. Ya. Okey. Naik sikit dia. Naik sikit. Okey, line-line ni tak susah. Kita buat macam ni je. Satu. Dua. Warna tu kalau terkeluar-terkeluar macam ni pun tak apa ya. Sebab nanti kita nak gunting. Kita nak gunting. Kemudian kita ambil warna hitam. Ya, sebelum ambil warna hitam, kita touch up lah bagi kemas. Kita touch up lah. Kita namakan sebagai touch up ya, supaya dia nampak kemas. Kita buat line-line sikit. Ni kira macam tulang lah. Tulang yang kat sini ni. Nampak? Ya. Lebih kurang je buat. Dek, boleh buat dek? Okey. dia tangan yang menakutkan ya. tapi tak apa ya, layan ya. Layan, tak perlu stress ya. Okey, macam adik dia apa-apa kemas-kemaskan sikit. Nampak? Sebab warna ni dia kena warna rapat-rapat. Kalau tak nanti dia akan ada nampak putih-putih lagi ni. Kalau boleh kita tak nak warna putih-putih ni. Faham tak maksud cikgu? Itu maksudnya warna rapat. Rapat dia tak nak ada putih-putih ni. Kemaskan balik ni. Kalau tak siap. Kalau tak siap. Okey, baik untuk kuku dia. Tekan. Tekan slow. Ni warna kelabu ya. Ini warna kelabu. Slow. Kita buat bayang dia saja. Untuk adik-adik semua ya. Untuk adik-adik semua. Okey, baik. Okey, ikut cara cikgu. Tak perlu laju ya. Kalau video ni laju, kau boleh pause lah. Pause kan dia. Ya. Tak ada masalah. Okey, bagus adik, cantik. Okey, kemudian kita ambil warna hitam. Ambil warna hitam. Banyak kita nak warna ya. Macam-macam warna ya. Ambil warna hitam nak buat apa? Kita ikut tepi dia ni. Ikut tepi dia ni, adik. Supaya dia nampak lurus. Ikut tepi dia ni. Supaya dia nampak lebih jelas lah. Ya. Lukisan boneka tangan kamu tu. Okay, boleh eh? Ikut dia tepi dia ni dia, dengan warna hitam. Supaya dia nampak jelas. Okay. Ya, tak perlu laju-laju. Okey, baik. Barulah cantik. Barulah cantik. Tak perlu real sangat ya. Ini untuk budak-budak aja ya. Untuk budak. Budak. Ya. Okey, baik. Settle lah. Lepas tu kita gelap-gelapkan sikit tepi-tepi dia ni. Dengan warna hitam. Kita gelap-gelap saja sikit-sikit. Sebab apa? Bila kita ikut outline dia dengan warna hitam, jadi lukisan tu dia akan nampak lagi menonjol ya. Lagi menonjol. Macam tu. Ya. Video ni dia ada goyang-goyang sikit. Biasalah kan. Buat atas meja. Lepas tu dengan budak pula tu ya. Biasa kalau budak buat, kepala dia atas ni. Biasa itu semua. Jadi
dia kat sini izni dia suka susah sikit ya, sebab dia tak boleh masukkan kepala dia dalam ni. Ha, nanti korang nak tengok macam mana dah. Okey, baik. Okay, ikut je dekat mana cikgu warna, dekat situ kamu warna. Boleh tak? Ya? Ha, senang je ya. Dekat mana cikgu warna, dekat situ juga kamu warna. Okey, baik, bagus dik. Ya. Ha, hebat. Okey, kemudian apa kita nak buat? Seterusnya kita apa Izri? Apa Izri? Gunting. Ha, gunting. Okey, tak apa, papa akan bantu-bantu sikit untuk lukisan adik ni. Ya. Ha. Ada budak-budak ni memang kena bantu ya. Ha, cikgu seni kalau ajar di kelas pun dia akan bantu. Ha, ya. Tambah-tambah murid-murid yang darjah 1, darjah 2 ya. Ha, dia bantu oleh guru ataupun ibu bapa. Ya. Ha, sikit-sikit tunjuk cara dia sikit-sikit, tapi jangan kau warna semua pula ya. Ha, nanti dia tak dapat belajar. Dia tak dapat belajar, rugi lah ya. Ha, campuran warna tu, warna terang dan warna gelap. Ha, hari ni dapat campuran warna antara terang dan gelap untuk mewujudkan bentuk ya, nampak bentuk. Ha, ya. Okey, baik, seterusnya ambil gunting. Okey dik, ui kuku dia warna hitam ya. Ha, kuku ni kau nak warna pink pun boleh, tak ada masalah ya. Ha. Okey, kemudian ambil gunting, kita guntingkan dia. Ha, guntingkan dia ya. Ha, gunting. Gunting elok eh, ikut garisan dia tu. Ha, ikut garisan dia tu. Ha, gunting elok. Ha, adik pun gunting sendiri tapi dia kena gunting dekat dengan muka dia. Ha, jadi tak adalah gambar dia dalam video ya. Ha, tak apa, biasa budak ah. Ha? Ha, dia tak boleh gantung, dia tak boleh gunting jarak jauh. Ha, sebab dia tak sama dengan orang dewasa. Budak bila dia lemur lukis, kepala dia mesti dekat dengan lukisan. Ha, itu normal. Ha, itu normal. Ya. Ha, dia nak buat apa saja kepala dia mesti kena dekat. Ha, itu normal. Ha. Ha, jadi biarkan dia. Ha. Okay, kita gunting hati-hati ya. Hati-hati gunting ni. Ha. Jangan gunting dia elok, saya eloknya baca bismillah lah orang. Ha. Okay, perlahan-lahan, tak perlu laju-laju. Ha, ingat pesan dia punya ya. Ha, kita relax buat tu. Ha, buat dengan enjoy ya, kita enjoy dengan apa yang kita buat ya. Ha, tak perlu pening-pening kepala sangat ya. Ha, tak perlu. Ini dia gunting. Tengok cara cikgu gunting ya. Ha, bila bahagian bulat atas ni cikgu pusingkan kertas. Ha, untuk bahagian bawah ni, ha, tengok, pusingkan sikit, gunting sikit je. Ha, lepas tu pusingkan kertas. Ha, terus guntingkan bahagian atas dia. Ha, cuma kena berhati-hati lah, jangan sampai dia terkoyak. Eh. Ha, bukan dia guna kertas lukisan. Sebab guna kertas lukisan, kertas A4 pun boleh. Cuma kertas A4 ni nipis. Ya. Ha. Lepas tu bila nak warna pun dia tak cantik sangat kalau atas kertas A4. Ha, bukan susah kertas lukisan tu. Ya, saiz A3, kau potong 2 ke? Dapat saiz siapa? Ya? Okey, baik. Ha, tadaa. Okey, baik. Ini kita dah siap warnakan ya. Ha, kamu tengok adik punya tangan dan cikgu punya tangan. Okey, baik. Seterusnya kita nak buat tapak tangan ya. Ha, kenalah ada tapak tangan ya. Okey, sebelum kita mulakan, cikgu cadang nak guna kertas warna je lah untuk tapak tangan dia. Ha, cikgu akan guna kertas warna. Adik pun akan menggunakan kertas warna ya. Okey, baik. Untuk adik sama tak? Cikgu potong kecil ya. Ha. Okey, baik. Seterusnya untuk kita tekap ni, untuk buat tapak tangan dia, kita kena tekap terbalik. Ha, kena tekap terbalik. Okey, baik. Lepas kita buat macam ni, kita ikut jelah dengan pensil. Okey, buat sekarang. Okey, jom kita mulakan. Ha, masa nak ikut tu pegang kertas ni ya. Ha, jangan gerak-gerakkan kertas ni. Ha, ikut bentuk dia. Ha, sengit-sengit sikit pun tak apa, tak ada masalah ya. Tak ada
masalah. Okey, kita tekap dia dalam keadaan terbalik. Ya, jangan tekap macam ni. Tekap macam ni ya. Okey, baik. Adik, buat pelan-pelan, tak apa, adik. Okey, bagus. Okey. Dekat sini cikgu kena tolong sikit lah sebab nak bagi cepat sikit. Dia boleh, budak-budak boleh buat sebenarnya ya. Tak ada masalah. Okey, baik. Okay, kemudian kita buat apa? Kita gunting dia. Gunting. Eh, tak payah color. Kita gunting dia. Macam biasa, gunting berhati-hati ikut garisan. Gunting ikut garisan. Tengok adik pun gunting sendiri. Dah selesai menggunting dia. Nampak? Baru kita boleh gabungkan dia. Okey, baik. Okey, seterusnya kita ambil lidi sate. Kita letakkan di sini. Satu, dua. Okey, kemudian kita ambil masking tape. Tengok cara cikgu ya. Masking tape. Kita guntingkan macam tu. Lepas tu kita lekatkan di hujung dia ni. Nampak macam tu. Guntingkan dulu dik. Gunting elok-elok. Okay, letakkan sini pelan-pelan. Pegang. Oh, besar sangat tu. Sebab tangan dia kecil. Besar ni cukup. Lepas tu lekatkan kat situ. Okay, lekatkan pelan-pelan. Elok-elok. Okey, cantik pandai. Terlebih dia tak apa. Okey, seterusnya. Okey, kemudian kita ambil gum glue stick. Kita bukakan dia. Ya. Okey. terjabut. Okey, terjabut dia punya tak apa ya. Nah, okey, untuk gum glue stick ni, cikgu nak kamu sapu bahagian tepi. Bahagian tepi sahaja ya, bahagian tepi. Bahagian tepi dia tak perlu sapu semua, tak perlu. Bahagian tepi dia sahaja. Sapu betul-betul, pastikan semua bahagian jari tangan tu kena gam ya. Nanti tak lekat nanti. Jadi, sapu bahagian tepi. Atas ni pun sapu juga, atas lidi ni. Ni boleh sapu sikit-sikit. Yang penting bahagian tepi. Yang penting bahagian tepi. Okey, bagus. Okey, kemudian ya, kita tutup balik bincu ni ya. Okey, ambil tangan ni. Okey, tengok betul-betul. Kemudian kita lekatkan dia. Tengok betul-betul ni. Lekatkan dia. Nampak? Lekatkan dia. Kalau dia singgah-singgah sikit tak apa, kita adjust nak tarik. Lekatkan dia betul-betul. Jari dia terlebih panjang. Tak apa. Okey, baik. Okey, nampak ada lebih-lebih ni kan. Lebih-lebih ni tak ada masalah. Jangan pening kepala kau gunting ya. Jangan. Ada lebih. Jangan ya. Jangan stres-stres ya. Kita relax ya. Nanti kena lebih dia ni. Tengok adik pun gunting ya. Yang lebih-lebih pun nampak sikit-sikit tu. Memang je lah. Okay, gunting balik. Okey, siap dah boneka tangan kita. Boleh tepuk tangan. Yeay. Okey, untuk
Ni yang belum koyak lagi. Okey, baik. Ini bila dah siap punya, nanti kamu buat garisan lah. Garisan jari ni kan. Guna pensel warna hitam ya. Buat macam tu je ya. Garis-garis contoh macam itu je. Okay, 1, 2, 3. Okey, boleh buat ya. Okey, seterusnya. Boleh lah. Kamu buat lambai ke apa. Salam kan. Nak bersalam pun boleh. Guna ni. Tak ada masalah. Tunjuk sikit dik. Okey, okey, nak penampal lalat pun boleh ya. Okey, baik. Itu saja. Cikgu harap kamu dapat hasilkannya di rumah ya. Buat berhati-hati, perlahan-lahan ya. Tak perlu terburu-buru. Ikut saja macam mana cikgu buat. Dekat mana cikgu warna, dekat situlah kamu warna juga ya. Cikgu harap kamu enjoy dengan apa yang kamu buat ni. Ya, kita jangan stres-stres, relax ya. Yang penting kita buat. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.